Assalamualaikum, kali ini saya mau unboxing guys, speaker Bluetooth portable dari merek brand Power. Oke, ini spesifikasinya kita lihat dulu. Di sini menggunakan speaker 6,5 inch. Kita juga dapat mix untuk karaoke dan baterainya bisa tahan sampai 4 jam. Ada lampu partinya juga guys. Di sini PMBO 2000 watt. Wow, mantap. Ini yang tipe 7801 mini. Antara ketiga ini saya milih yang ini guys. Gak tahu dalamnya dapat yang seperti apa. Di sini fiturnya bisa Bluetooth, FM, USB, TF card, aux, mix priority, sama remote, dan juga ada lampu partinya, guys. Oke, di sini menggunakan 6 inch portable rechargeable speaker. Ada LED, built-in baterai, mic kabel dengan daya baterai 3,7 volt, 1200 mAh. Dan di sini chargernya DC 5 volt seperti halnya charger handphone guys. Oke, langsung saja kita buka. Oke, pertama kita mendapatkan sebuah mikrofon guys. Ini mikrofon pakai kabel guys. Ini kabel mikrofonnya. Oke, kita keluarkan dulu. Oke, di sini dapat remote sama USB charger saja. Kita tidak dapat adapternya guys. Oke, ini kabelnya tadi, kabel untuk mikrofon. Dan ini adalah speakernya guys. Oke, dan di sini volumenya memakai rotary atau potensio, jadi tidak digital. Oke, di sini tombol-tombolnya. Ini untuk tombol on off. Ini untuk previous. Dan ini pause play. Next mode. Ini mode. Ada DC 5 volt. Untuk aux-nya di mana ini guys ya? Enggak tahu untuk aux-nya. Di sini ada TF card sama USB. Oke, di sini akan di dalam enggak tahu ada apa ini. Kok ada suara ini. Oke, langsung saja kita akan coba nyalakan. Ternyata ini baterainya habis. Oke, bentar saya charger dulu. Oke, di sini di charger tidak ada indikator. Oke, kita akan tunggu. Oke, di sini untuk chargernya nih, di sini mulai nyala guys. Ternyata di sini kehabisan baterai. Kita akan tunggu coba charge selama setengah jam. Nanti kita akan coba nyalakan bagaimana suaranya. Apakah recommended? Kita tunggu dulu guys.
Oke, di sini saya mau tes. Oke, kita nyalakan. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, seperti ini mode Bluetooth. Kita akan ganti FM tuner. Oke, mode radio. Lumayan untuk radionya. Medik Saimbang Sukodono. Kita ganti mode Bluetooth lagi. Kita akan coba kita akan sambungkan ini di sini namanya BT speaker. Nah, kita akan pasangkan. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, di sini. Saya akan coba tes kualitas speakernya, guys. Oke, di sini. Kita akan coba mode equalizer ini. Jadi di sini untuk suaranya lumayan, dan kita akan tes untuk mic-nya, guys. Kita nyalakan. Cek satu dua. Suara dicoba. Tes. Dan untuk mic-nya lumayan bagus, guys. Untuk di kelas harga 100 ribuan. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial, video unboxing serta reviewnya, guys. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.